أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Din ama ba'du. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa ceria-ceria selalu, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan alhamdulillah syukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan alhamdulillah, tanyalah ustaz, pada pagi ini kembali kita di meja ilmu untuk kita sama-sama membicarakan tajuk yang cukup menarik pada pagi ini dalam bidang ataupun dalam bab fiqah, akad jual beli yang diharamkan. Untuk edisi tanyalah ustaz pada pagi ini, Rabu 13 Julai 2022 bersamaan 13 Zulhijjah 1443 Hijri. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala telah bersama dengan kita di studio pada pagi ini. Bintang ilmuan kita bawakan untuk membicarakan topik kita, akad jual beli yang diharamkan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria seperti selalu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini tajuk kita masih lagi jual beli, cuma ialah kita nak berbicara tentang akad Ustaz, dan kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini. Sebagaimana biasa, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz, sebagaimana biasa, kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Saudara sedang penonton, jual beli ya, biasa kita lalui dalam kehidupan kita hampir setiap hari. Dan apabila kita melibatkan urusan jual beli dan adanya akad di situ, maka perlu kita bicarakan soal halal dan juga haram supaya kita terpelihara daripada perkara-perkara yang bukan sahaja haram, bahkan syubhah. Jadi untuk mukadimah topik pada pagi ini Ustaz, akad jual beli yang diharamkan. Fayatafadhal mashkur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan dari Anas pada pagi ini, alhamdulillah. Dan kemudian tak lupa pada sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dalam seharian kita ni banyak akad ataupun kontrak yang kita buat. Dan kalau kita lihat spesifiknya, kita bincang tentang akad jual beli, tapi sebenarnya dia juga melibatkan apa saja kontrak pemilihan pemilikan ataupun pertukaran barang, ataupun kita kata untuk mendapatkan profit keuntungan. Boleh jadi kontrak dalam pelaburan, boleh jadi kontrak dalam takaful kan, untuk perlindungan kehidupan kita daripada bencana dan sebagainya. Dan boleh jadi juga kontrak itu kita boleh katakan sebagai cara ataupun kaedah untuk kita nak mendapatkan sesuatu barang ataupun memindahkan sesuatu barang. Jadi secara umumnya Allah Subhanahu wa taala telah bagi kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah bagi kepada kita rezeki yang cukup banyak. Dan sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Adz-Dzariyat pada ayat yang ke-57 dan 58, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ma uridu minhum min rizqa wa ma uridu ay yut'imun, innallaha huwar razzaquzul quwwatil matin. Yang bermaksud, dan Allah menyatakan kepada kita, ini akidah kita lah, Allah menyatakan aku tidak menginginkan daripada kamu rezeki, dan aku juga tidak menginginkan kamu, yakni wahai manusia dan jin, untuk memberi aku makan, kata Allah. Dan sesungguhnya akulah, iaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki kepada kamu dengan penuh kekuatan dan juga lagi maha kukuh,
hebat. Jadi kita tengok pada ayat ini menyatakan bahawa rezeki yang kita ada ini sebenarnya kita bukan nak bagi makan Allah, bukan nak bagi makan Tuhan yang kita sembah, tapi Allah lah tempat-tempatnya yang manusia, jin dan segala-gala makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rentetan daripada rezeki yang Allah kurniakan itu, maka sudah tentu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat 172, Allah menyatakan kepada kita, kita kena cari yang paling terbaik, cari yang halal. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik, yakni yang halal yang telah kami rezekikan kepada kamu. Jadi pada ayat ini jelas menunjukkan kepada kita apa yang kita nak biasanya melalui nak dapatkan harta, nak dapat keuntungan, jual beli, akadnya, prosesnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita, cari rezeki yang halal yang baik, tak ada apa yang Allah rezekikan. Jadi saya simpulkan secara umumnya, akad ni bila mana kita sebut akad yang dilarang, maka di sana ada empat. Secara ringkasnya ada empat. Yang pertama, apa-apa saja akad yang melibatkan larangan daripada syarak. Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah, mana-mana akad, mana-mana kontrak yang mengandungi enam perkara. Kan secara umumnya, yang pertama judi, rasuah, zalim, menipu, kemudian juga apa yang mengandungi unsur-unsur yang haram, kemudian juga riba, maka semua itu termasuk daripada larangan syarak yang Allah haramkan. Itu pertama. Yang kedua, mana-mana perkara yang melibatkan isu pada sirah akad. Sirah akad ni maksudnya lafaz lah, ijab dan qabul, ataupun penulisan, ataupun secara isyarat dan sebagainya. Kalau di sana ada ketidakjelasan, contoh kita masuk satu pelaburan, tak jelas pelaburan apa, kan kontrak yang digunakan, ataupun sebagainya, maka akad itu telah menjadi terbatal ataupun tidak sah, maka dia boleh memberikan kepada akad itu dilarang secara syarak ataupun dilarang oleh agama kita. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, boleh berlaku pada apa yang kita panggil sebagai barang. Jadi barang ni kita jual beli apa sebenarnya? Jelas ke tak? Spesifiknya kalau buat tempahan, kalau buat ansuran bagaimana? Jadi kita kena jelas barang apa yang kita beli, dan kalau tak jelas daripada sudut itu, maka dia jadi akad itu terbatal ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang keempat, siapa yang berjual beli? Itu penting tu. Kan kalau budak-budak, kanak-kanak jual beli macam mana? Kalau orang yang mana tak berakal jual beli macam mana? Jadi kita kata empat perkara ini yang mana dia boleh membawa kepada sahnya jual beli ataupun akad kontrak yang dilakukan ataupun boleh membawa kepada akad yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ringkasnya kepada mukadimah kita, insya-Allah. Insya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi satu pencerahan kepada kita, pencerahan awal sebagai mukadimah telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz Mustafa Suki berkenaan dengan akad jual beli yang di haramkan adanya yang disebut tadi, barangan syubhah, barangan yang tidak boleh dibuat urusan jual beli, dan beberapa perkara-perkara penting yang perlu kita ambil tahu, bukan sekadar kepada penjual, bahkan kita sebagai pengguna, consumer ataupun pembeli juga perlu, sebab ianya melibatkan urusan halal dan juga haram kita, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada terlibat dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah pun ada soalan pertama Fadhil Ustaz, menerusi sahabat Facebook kita Mas Ripah Nur Jama'in bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimanakah pengertian akad dalam jual beli dan bagaimanakah akad jual beli yang diharamkan di dalam Islam? Dan kedua, apakah jenis barangan yang dikategorikan sebagai syubhah yang diharamkan dalam akad jual beli? Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Puan Nur. Jadi kalau kita melihat kepada akad itu, kata Imam Al-Jassas, dia adalah satu iltizam untuk melakukan kontrak jual beli. Disebut oleh Imam Ibn Qudamah, beliau lebih memanjangkan lagi, maksudnya ialah akad jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Tapi tak jelas lagi tu. Maka kata Imam Al-Kasani, setiap pemilikan harta yang berlaku pertukaran, maka yang tu dipanggil sebagai akad ataupun kontrak. Jadi saya ada barang, harta ataupun tidak, hartalah. Da'i ada duit, maka hartalah. Jadi kita tukar. Jadi tukar maksudnya dengan nilai tertentu, barang tertentu, maka pada waktu itu, itu yang dipanggil sebagai akad ataupun kontrak jual beli. Jadi secara umumnya pertukaran hak pemilikan. Pemilikan apa? Saya dapat barang kalau saya penjual, da'i dapat duit kalau da'i dapat barang kalau da'i pembeli, maka disitulah berlaku pertukaran dan berlakulah jual beli. Kalau dalam kontrak, contohnya
contoh pelaburan, apa kontrak dia, mudarabah ke contohnya kan. Jadi itu namalah, tapi nak diterangkan itu agak mendalam. Cuma kita kata dalam pelaburan ada kontrak-kontrak dia. Jadi di situlah menunjukkan bahawa ada kontrak, ada akad, ada jual beli. Dan bila kita sebut tentang jual beli perkara-perkara yang diharamkan itu, maka kita telah pun bincangkan pada awal mukadimah tadi, maka kita sebut apa-apa saja yang ada larangan syarak. Yang kedua, akad itu maksud kontrak daripada sudut sirah. Apa ni, bertulis ke ataupun secara lisan ke, tak jelas. Maka yang tu kena dijelaskan. Kemudian orang yang berakad tu siapa? Kan kalau katalah contohnya kanak-kanak, boleh tak kanak-kanak melakukan jual beli? Boleh tak kanak-kanak apa, dia berhutang pada orang? Contohnya kan, dia hutang dengan kawan dia beli nasi lemak dekat sekolah contohlah kan, ataupun kawan dia hutang dengan dia. Jadi di situ ada perbincangan daripada sudut fiqahnya. Dan kemudian juga daripada sudut barang yang nak dijual beli, subject matter dia, apa dia? Kan barang itu kalau contoh pelaburan jenis apa, pelaburan ni jenis apa ni, saham ke, kan pelaburan ni jenis pelaburan minyak ke contohnya, pelaburan arang batu ke, apa jenis pelaburan yang ada itu. Maka ini dipanggil sebagai akad yang kalau tak betul prosesnya, tak jelas, maka boleh membawa kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bila sebut tentang syubhah tadi, maka syubhah ni dia ada berapa perkara. Dan kalau kita tengok, kalau kita membeli satu barang itu, memang barang itu dia ada dua. Satu jenis barang yang kalau kita beli tu kat tempat yang umum, dan kita tahu bahawa kita tak payah tanyalah, ni macam mana ni, apa dia punya ni semua kan, ni beli daripada mana, pembekal mana, tak perlu tanyalah. Kalau ada cak halal jakim tu, bismillah lah kan. Itu satu keadaan. Yang kedua, kita khuatir daripada orang ni, dia ni kan, kau pun tahu dia pencuri, muka pun pencuri, contohnya kan, penipu kan. Jadi kita muskil sekejap, sekejap kan. Jadi kita tengok, dia ni ialah kita tahu dia ni ada rekod ke apa ke dan sebagainya. Maka pada waktu itu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, tapi hadis ni dhaif lemah, tapi para ulama menggunakan juga sebagai hujah sokongan. Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi dikatakan, manishtara as-sarqah, siapa yang membeli barang yang curi. Kan, kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ya'lam annaha sariqah, dan dia tahu dia itu adalah benda yang dicuri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad syarika fi 'ariha wa ithmiha, maka dia itu berkongsi daripada sudut aib dan juga berkongsi daripada sudut dosanya. Jadi kita kata jangan belilah kalau benda tu nampak syubhah, memang tak jelas, maka kita jangan beli. Jangan sokong pula kan. Jadi dia akan berkongsi dosa dan juga dia punya keaiban dan mendapat azab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu konsep secara ringkas. Insya-Allah tabaraka tu antara jawapan yang diberikan, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya berkenaan dengan syubhah juga di situ. Dan mungkin kita boleh panjangkan sikit selepas ini Ustaz tentang syubhah. Sebelum tu kita nak raikan soalan yang kedua daripada sahabat Facebook kita, Faizal Ahmad bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kepentingan akad dan hukumnya dalam urusan jual beli? Bolehkah sesuatu akad jual beli yang permulaannya sah bertukar pula menjadi haram? Mohon perkongsian Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, jadi kalau kita tengok kepentingannya, yang pertama sekali ialah nak menjadikan akad itu sah. Kan, maksudnya sah daripada sudut apa? Kita faham rukun dan syaratnya. Kalau ni pelaburan, kalau ni jual beli, kalau ni takaful, kalau ni sekian-sekian, kita faham rukun dan syaratnya, maka nak menjadikan akad itu sah. Itu kepentingan yang pertama. Yang kedua adalah kebertanggungjawaban. Kalau barang ni rosak, kalau barang ni tak boleh serah, kalau contohnya tempah barang itu kemudian tak sampai macam mana pengurusannya, maka di situ ada kebertanggungjawaban bila akad tu jelas. Contohnya dinyatakan sekian-sekian, kalau tak sampai apa benda kan, yang ni kalau rosak macam mana dan seterusnya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kepentingannya adalah prinsip keadilan. Jadi keadilan untuk kita panggil win-win situation akan dua-dua tu, maksud bagi pembeli dengan penjual ada prinsip keadilan, penjual dapat apa. Kalau contohnya barang itu tersilap ke kan, kemudian pembeli pula contoh barang tu rosak ataupun barang tu ada isu problem, contohnya apa lagi tak berkenan, warna biru sampai warna hitam contohnya, saiznya berbeza, maka semua itu ada dia punya proses daripada sudut syarak, dan itu antara kepentingannya. Dan juga yang keempat adalah untuk mendapatkan jual beli yang halal dan keberkatan dalam daripada sudut jual beli kita. Dan kemudian persoalan, ada tak mula-mula tu sah kemudian dia berlaku jadi haram? Ada. Kerana dalam sudut syarak ini, kalau daripada sudut haram itu ditakrifkan oleh para ulama fiqah ada dua. Satu, haram lidzatih. Dia memang asal-asal tu kehidup mula-mula tu haram dah. Benda judi, tu memang haram dah. Benda tu haram dah. Tak boleh nak kompromi apa-apa lah. Baik, itu satu. Contohnya judi, arak dan sebagainya. Ada yang kedua ni, dia jenis barang tu pada permulaannya tak haram. Tapi proses itu. Sebab tu dipanggil haram li kasbih, atau haram li sababih, ataupun haram li ghairih.
Bendalah nama tu panjang. Ceritanya gini, dia bukan haram pada asal tapi sebab faktor lain. Contoh, dan sebab contoh. Contohnya gini, katalah kita jual beli biasa, tak ada masalah. Halal halal. Cukup syarat semua halal. Tapi jual beli ketika khatib naik ke atas mimbar. Waktu hari Jumaat. Maka pada waktu tu jual beli tu haram, tapi sah ataupun tak, jual beli tu majoriti para ulama kata sah. Cuma daripada sudut membuat perkara ketika itu, sebab tu kata Imam Qurtubi, dia adalah waktu larangan kita buat perkara-perkara yang melalaikan. Memang kena tumpu kepada khutbah dan salat lah, kan? Jadi kita buat jual beli waktu tu, maka dia diharamkan. Asalnya sah, tapi waktu itu tidak menjadikan ia sah. Contoh yang lain, katalah kita jual tebu contohnya, ataupun jual anggur kepada pembekal arak. Jual anggur, saya dengan da'i Anas tak ada masalah, nak berapa kilo contohnya, kan? Tak ada masalah. Tapi saya tahu ada pembekal ni yang memang dia nak beli banyak, bandar, dia buat arak contohnya, dia buat alkohol ataupun apa-apa yang boleh dihasilkan benda yang haram. Maka asalnya jual beli anggur halal, tapi dengan sebab tu, dengan faktor lain, menjadikan dia haram. Wallahualam. Bila kita tahu yang dia memang nak beli tu, tu tujuan buat arak dan sebagainya, Ustaz. Jadi tak boleh jual kepada orang tersebut. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita, dan banyak lagi Fadli Ustaz saya juga sedang penonton untuk kita raikan dengan topik akad jual beli yang diharamkan. Jadi kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara sedang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama bintang ilmuan kita Al-Fadhil Ustaz Mustafa Rasuki, dan untuk kita berbicara tentang fiqh akad jual beli yang diharamkan, dan kita telah pun jawab beberapa soalan yang diajukan oleh sahabat kita. Dan Fadhil Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan kita raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita Rahimah Saud yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, halalkah atau sahkah jual beli barangan lusuh atau barang-barang bandel yang bersama-samanya terdapat wang ringgit atau barang-barang kemas dan perak? Bagaimanakah pandangan agama tentang hal ini, Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Saya hanya beli baju, saya tak beli mah. Ha, kan? Beli baju dapat mah, ini dalam kata rezeki terpijak, Ustaz. Ha, macam mana tu, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Rahimah. Baik, sebenarnya pertama, jual beli bandar tu sendiri tak ada masalah. Kan? Selagi mana kita pergi tu, kita tengok betul-betul poket dia koyak ke tak. Apa, semua kita setuju untuk beli. Check dulu, kan? Check dulu, kan? Dengan harga RM25 contohnya. Jadi kita belilah, tak ada masalah. Kerana dia daripada sudut hukumnya seperti mana jual beli biasa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila jumpa barang, kan? Jadi jumpa barang ini dalam istilah ni dipanggil lokatah. Lokatah ni dia boleh jadi barang temuan. Barang yang dijumpai boleh jadi dekat tepi jalan, boleh jadi kat padang bola sepak, boleh jadi kat stadium Shah Alam contohlah, kan? Jadi beberapa tempat tu, jadi semua itu ada dia punya, kita kata ada hukumnya daripada sudut hukum syarak. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Khalid Al-Juhani dalam riwayat Imam Imam Muslim, menyatakan bahawa a'rifas sana, kata Nabi SAW, barang yang kamu jumpa tu kena iklan selama setahun. Kan? Jadi kalau kita tengok, kalau kita jumpa tu contohnya dolar, kan, dia boleh biasanya tak akan dapat kepada pembeli, dia akan dapat daripada penjual lagi, kan? Penjual tu dia dah dapat dah, dia dah tahu dah ni daripada dolar, daripada apa. Okey, ada pernah masuk berita, kan, ada dapat berapa ribu dolar dan sebagainya. Cuma kita kata daripada sudut hukum, asalnya kita membeli pakaian, bukan dapat duit tu. Jadi daripada sudut hukum, asalnya kita kena iklankan, dan ini pandangan majoriti para ulama, Imam Ibn Qudamah, Imam Nawawi dan sebagainya, menyatakan mesti kita kena iklankan dan ada tempoh-tempohnya. Dan kalau kita kata sukar untuk iklankan, maka pada waktu itu telefon pejabat agama ataupun majlis agama Islam negeri, dia ada tempat ataupun saluran untuk mengiklankan di website di tempat mereka. Jadi kita tak nak ambil tanggungjawab lah. Okey, cuma ada setengah orang dia ambil terus sebab dia kata dia rasa dia punya. Sebenarnya boleh, tapi
dia mengikut mazhab Imam Syafi'i digunakan sebagai hutang. Maksudnya saya jumpa RM10, saya jumpa RM1,000 contohnya. Jadi saya gunakan tu sebagai hutang. Kalau tiba-tiba ada orang tuntut, pembeli kata, "Eh, saya minta maaf lah, saya terletak duit RM1,000." Penjual kata, dia telefon kita kan, contoh, ataupun dia cari kita kan. Jadi macam mana nak buat? Kita kata kena pulangkan balik. Dah guna, dah guna dah. Pulang balik? Yes, kena pulang balik. Itu dia punya konsep yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam. Dengan kadar yang kita ambil tu, Ustaz. Betul. Insya-Allah tabarakallah. Kalau bagi lebih itu lebih baik, Ustaz. InsyaAllah. Adil dan juga ihsan, Ustaz. InsyaAllah. Tabarakallah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya, sahabat pemanggil pertama di talian pada pagi ini untuk kita raikan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya kepada Ustaz dan Da'i. Ya, selamat Raya. Ustaz orang kampung saya, balik kampung Ustaz ni. Balik, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz, kadang kita ni beli barang Ustaz, barang ni dia order dulu Ustaz, tak ada di situ. Dia kata satu ke dua hari nanti mari ya. Ini bang non-Muslim lah ni. Bolehkah kita berangkat dulu sedangkan barang tak dapat lagi? Yang keduanya, bolehkah kita berangkat barang, kita beli barang dengan non-Muslim ni ataupun bukan Islam ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid. Satu soalan yang saya kira, dua soalan daripada Haji Omar Abdul Majid berkenaan dengan jual beli, Ustaz. Sikit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih pada Tuan Haji Omar. Soalan pertama adalah berkenaan dengan beli dulu, bayar kemudian kan, ya, ataupun ambil dulu barang, ataupun sebenarnya bayar dulu barang tu lambat sampai. Baik, itu satu keadaan. Yang kedua pula, jual beli dengan non-Muslim. Baik, yang pertama ni, jual beli ni dipanggil sebagai salam, jual beli sebagai tempah. Ataupun kita kata, sebab tu tempah ni, barang ni sama ada barang tu dah ada, cuma sampai lewat sebab jauh. Satu, yang kedua, barang tu betul-betul tak ada. Kita yang kena tengok design buat macam mana. Betul. Dia punya apa, panjang, pendek, saiz semua dan sebagainya. Jadi dua-dua ni dibenarkan daripada sudut syarak berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, jika mana kamu membuat sesuatu urusan tangguh, hutang ke ataupun jual beli secara bertangguh dan sebagainya, maka hendaklah kamu tulis. Kata Saidina Abdullah ibn Abbas, inilah kontrak jual beli bertangguh sebenarnya, jual beli salam, seperti mana disebut oleh Imam Ibn Kathir dan ulama-ulama yang lain. Kemudian juga daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, man aslafa fi syai' fayuslif ila kayli ma'lum wa zani ma'lum aw ila ajali ma'lum. So siapa nak buat jual beli bertangguh, ada syarat dia. Apa dia? Kena tahu spesifik barang, kuantiti kita nak beli, timbangan dia, dan kemudian bila tempoh serahan. Maka semua tu kalau jelas, maka kita jual beli tu hukumnya adalah harus. Tak kira lah order peti ais ke, kan? Order apa barang-barang daripada apa-apa platform yang ada, maka hukumnya adalah harus. Baik, satu. Yang kedua, bila mana kita berbeli tu dengan non-Muslim, tak ada masalah. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan ataupun daripada ayat Quran, Allah sebut daripada surah Al-Maidah ayat kelima, wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum. Makanan yang mana telah pun diberikan oleh ahlul kitab, maka halal untuk kamu. Dan sebab itu kita kata itu secara dalil asas. Dan kemudian dalam hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, ishtara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal yahudi ta'aman wa rahana dir'ah. Nabi pernah membeli makanan daripada orang Yahudi, dan kemudian Nabi menggadaikan baju besi Nabi. Dan dalam riwayat tu kata Sayyidina Anas bin Malik, dai Anas, kata Saidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu lah Nabi membeli gandum. Lebih kurang dalam 20 lebih gantang macam tu Nabi beli, dan kemudian Nabi menggadaikan baju besi dan Nabi beli daripada orang bukan Islam. Jadi kita kata dengan syarat, walaupun kita tak sebut kontrak tu apa, akad tu apa, tapi sebenarnya jual beli tu sendiri menunjukkan dia sah. Ada pertukaran, ada duit, ada nilai kan, kemudian juga pertukaran kepemilikan dan sebagainya, maka itu telah menjadikan jual beli sah walaupun bukan dengan orang Islam. Dan dengan pentingnya, barang yang dibeli tu adalah halal lah. Ada cok halal jakim dan sebagainya, daripada sudut patuh, sudut undang-undang. Jangan beli senapang pula kan? Jadi undang-undang tu kena tengok, dan juga halal jakim itu juga kena perhatikan dan boleh berjual beli. Allah Akbar. Gam cak senapang tak apa, tak? Jangan beli senapang betul tak? InsyaAllah tabarakallah. Against the rules, tak? Baik, ada sahabat pemanggil kita yang berikutnya di talian pada pagi ini untuk kita raikan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Yat sini, panggil dari Tasik Raban, Lenggong, Perak. Ya, Kak Yat, apa khabar Kak Yat?
Alhamdulillah, alhamdulillah. Balik kampung nampaknya Kak Yat. Ni bunyi riuh, bunyi ayam ni Kak Yat. Buat lagi telefon keluar. Ya, selamat ayam, ayam Kak Yat. Silakan soalannya, insyaAllah. Masya Allah, Masya Allah. Okay. Boleh Kak Yat cakap dengan Ustaz? Ya, silakan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Yat nak pastikan macam ni. Kalau kata macam kita dah beli kita akad tu, adakah maknanya kita redha dengan apa benda yang kita terima tu? Contoh macam kita beli buah, pembeli tu, penjual tu pun mungkin tak tahu yang buah tu rosak. Yeah. Jadi bila kita sampai kat rumah, kita buka buah tu masam ataupun busuk. Yeah. Jadi adakah kita berhak menukar? Lepas tu macam kita beri barang-barang elektrik pun kan ada garanti kad. Yeah. Tapi bila bila benda berlaku kerosakan, kita hantar bukan dia bagi yang baru, dia repair. Jadi adakah ada dalam term and contract tu Ustaz? Dan lagi satu Kak Yat minta kalau ada masa Ustaz ulas sikit macam mana kalau keadaan kita sebagai broker ataupun dropship. Ha, itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga soalan Kak Yat tanya hari ini. Masya-Allah tabarakallah. Tiga soalan yang saya kira menarik untuk kita diskusikan, bicarakan pada pagi ini Ustaz. Baik, untuk soalan pertama, Kak Yat bertanya dari bertemankan bunyi kecauan burung dengan ayam di Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Terima kasih pada Kak Yat. Soalan pertama tentang isu redha dan kita tahu bahawa sebenarnya Allah sebut dalam surah An-Nisa pada ayat 29, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang beriman, pada ayat 29 surah An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, iaitulah jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, melainkan dengan akad jual beli yang diiktiraf daripada sudut syarak, dan kamu saling redha meredai antara satu sama lain. Dan kemudian Allah Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Tirmizi, innamal al-bay'u 'an taradin, sesungguhnya jual beli itu adalah saling redha meredai antara satu sama lain. Persoalan dia sekarang, macam mana nak tahu redha dalam bab jual beli ni? Kan ada kata saya redha ya jual beli, balik-balik tengok kan, Allah tengok Allah. Ulat contohnya doyan kan, semua busuk dah. Busuk dah contohnya kan. Tadi kata saya redha kan. Okey, jadi secara umumnya lebih baik kita jual ni nak dapat keberkatan. Jadi kita nak jual tu benda yang baik. Sebab tu kata Nabi SAW, illa buyinalah, dalam riwayat Imam Muslim, kamu jual beli dan kamu ada kerosakan, melainkan kamu nyatakan kerosakan itu kepadanya. Contoh kita kata ni durian ni, ni buah-buah ni, minta maaf lah sebab ada rosak ni sebenarnya. Tapi benda dalam kita tak tahu, ataupun kita buka, mungkin buka tu tempat yang elok, yang sebelah lagi mungkin tak elok. Maka balik ni kalau ada masalah ke apa, boleh buat pertukaran. Jadi kalau penjual yang seperti itu jelas, sebab dia tahu barang dia ni kurang kualiti, tak apa nak elok, maka pada waktu tu dia ada pertukaran bila melakukan jual beli seperti itu. Baik, itu satu. Yang kedua, katalah pula contohnya barang ni memang jarang rosak lah kan, belilah peti ais ke ataupun apa, blender ke contoh tadi. Tapi secara umumnya, sebab tadi soalan tu merujuk kepada buah, jadi katalah contoh buah-buah itu kita kata okey, tak ada masalah, secara umumnya penjual tahu memang elok, kualiti bagus, tapi bila balik tu ada juga yang rosak. Kalau kata penjual, kalau boleh buat pertukaran, itu yang paling terbaik. Okey, itu satu. Yang kedua pula, ketika mana kita melakukan jual beli tu, kita macam mana nak tahu redha tu? Kan? Ini sebenarnya redha ni bukan saya sebut pada penjual, saya redha ya beli ni. Penjual kata saya redha jual. Tak ada dalam kontrak macam tu kan, atau dalam kontrak bertulis dengan ini saya redha untuk membeli barang sign, ini sign, sign kan contohnya. Tak ada. Dia sebenarnya redha ni adalah trust, adalah kepercayaan untuk kita beli, bila kita bayar, bila kita bawa balik, kita makan, kita gunakan, itulah redha sebenarnya. Sebab benda tu dah berlaku. Itu mazhab Syafi'i agak jelas bila mana nak mendetailkan, nak menjelaskan maksud redha. Bila kita bayar, kita jual, kita miliki, kita gunakan, itulah redha. Walaupun kita kata saya tak redha beli contohnya kan, tapi dah makan habis lah, masam sikit je kan, contohnya kan. Daripada 10 biji buah mangga tu, sebiji je yang tak masam, saya tak redha kan, contoh yang 9 tu dah habis lah kan. Jadi kita kata konsepnya, bila dah beli, gunakan, itulah dipanggil sebagai redha. Baik, kemudian juga tadi persoalan tentang broker ataupun dropship tadi, hukumnya adalah halal, tapi dia kena tengok sebab tu tengok garis panduan Akta Jualan Secara Langsung 1993 dan juga Akta Jualan yang dikeluarkan oleh JAKIM berkait dengan MLM Patuh Syariah 2013 ataupun 2012. Maka antara garis panduan dia, dia kena tengok dia sebagai ejen ni macam mana. Kalau dia sebagai ejen dan kemudian dia ada anak-anak dia tau, anak-anak ni maksudnya di bawah dia tu, kalau anak-anak di bawah dia tu buat sale, dia akan dapat komisen. Nak kena tengok betul-betul tu, bimbang takut nanti dia ada unsur-unsur tidak patuh syariah. Tapi kalau dia sebagai contohnya sebagai affiliate,
affiliate ni maksudnya lebih mudah. Dia dengan HQ terus, dan kemudian pada waktu itu dia belilah sesuatu benda, dia jual satu benda melalui link dia. Contoh, Da'i Anas ada buku. Da'i Anas dengan satu syarikat buku ni, maka Da'i Anas cuma promosi link saja. Kalau klik siapa-siapa beli itu atas nama dia, Da'i Anas dapat RM2. Itu hukumnya harus. Kerana itu dipanggil wakalah ataupun ejen, ataupun dipanggil sebagai jualah. Dalam konsep siapa yang buat, dia dapat. Siapa yang jual, dia dapat komisen. Jadi kena tengok, kalau ada layer 2, 3, 4, 5 layer, yang tu kena semak satu persatu. Kalau hanya sekadar kita dengan syarikat jual dapat komisen, itu hukumnya adalah harus. Diambil barang itu kemudian dijual, dan penjual itu bagi komisen kepada kita. Itu dibenarkan, Ustaz, ya? MasyaAllah, tabarakallah. Dan banyak lagi perkara yang berkaitan dengan akad jual beli yang diharamkan untuk kita diskusikan pada pagi ini. Tanyalah Ustaz ingin berjeda seketika. Jadi terus setia menonton, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, kita masih lagi berbicara topik fiqah, akad jual beli yang diharamkan, dan kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Dan kepada anda yang ingin mengajukan soalan dan kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, jangan lupa untuk hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-881-677, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa klik atau tekan butang kongsi, sebar luaskan siaran kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Dan Fadhil Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan kita meraihkan soalan daripada sahabat kita di Facebook, Rosdin Samah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah dengan jual beli yang melibatkan barangan rampasan yang dilelong oleh pihak berkuasa kepada orang ramai? Bagaimanakah dengan akad jual belinya? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat kepada asalnya, pernah keluar juga banyak dalam berita dan sebagainya, dia jabatan ataupun JKDM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, memang ada, ataupun sebenarnya polis pun kan, apa ni, polis Diraja Malaysia ada buat barang lelong ataupun barang jualan, ataupun juga kalau kastam, daripada barang-barang yang dirampas kerana tak patuh daripada sudut undang-undang. Baik, pertama sekali, kalau dia ada unsur-unsur iklan dekat Facebook, dekat apa, kena hati-hati. Sebab banyak skamer, penipu macam Piramli sebutlah, kau dah tahu muka dia penipu kan, lebih percaya buat apa, percaya buat apa. Okey, jadi itu dia punya konsep dia, maksudnya yang yang secara atas talian ni berhati-hati. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, ada tak daripada sudut tu pihak berkuasa dan sebagainya? Betul, ada. Okey, jadi secara umumnya mana-mana hasil daripada rampasan, yang mana mungkin telefon ke ataupun apa-apa, yang mana daripada asalnya dia tak patuh daripada sudut, mungkin tak ada lesen ataupun apa, dirampas, dan kemudian mungkin juga termasuk kenderaan yang disita contohnya oleh pihak polis dan sebagainya, maka mereka buka tender ataupun mereka buka lelongan kan, ambil borang bayar RM5 ke contohnya dan sebagainya, maka pada waktu hukumnya adalah harus kan, harus, sebab ini adalah benda yang lepas tu kita kena daftar pula lah, kena daftar, kena buat dia punya chassis ke apa benda semua yang berkaitan, nombor kenderaan dan sebagainya, yang itu secara umum kita kata hukumnya adalah harus. Tapi berhati-hati, jangan membida ataupun lelong yang di atas talian guna nama Jabatan Kastam Diraja Malaysia ataupun yang berkait badan-badan berkuasa. Hati-hati. Cuma kita kata kalau buat secara live, contoh apa, dekat Terengganu contohnya, dekat mana, Arau contohnya kan, ataupun dekat Kedah contohnya, maka pergi tengok ataupun lihat barang tu, kereta ke apa semua tu, ataupun barang-barang yang mana daripada rampasan, dan kemudian kita buat jual beli, maka hukumnya harus. Kena pastikan dulu, insyaAllah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan daripada sahabat kita. Tapi sebelum tu Ustaz, boleh cerita tentang soalan saya pula lah. Asyik raikan soalan Facebook je, saya pun nak tanya juga Ustaz. Ada beberapa kemusykilan, antaranya yang pertama tentang seseorang yang menghantar barang elektronik membaikinya, kemudian tidak menuntut barang tersebut, dan akhirnya
yang membaiki barang tersebut menjual barang itu kepada pembeli yang lain, adakah sah jual beli itu, Ustaz? Baik, pertama sekali tidak sah. Kerana asalnya kalau kita melihat daripada sudut asas, dia sebenarnya ada tempoh. Satu, penetapan tempoh. Yang kedua adalah dia sebenarnya pemilikan kepada pembeli tadi, contohnya dia hantar barang tu untuk apa, baiki. Satu. Yang kedua, ada setengah orang ni pula dia beli satu barang, dia bagi deposit dan kemudian dia tengok, "Oi, lambat je ni." Jual orang lain dululah contohnya, kan, penjual-jual kepada orang lain dulu. Maka yang ini juga termasuk dalam perkara yang Nabi larang dalam riwayat Imam Muslim, iaitu lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, iaitu lah la yahillu al-bai'a ala bai'i akhi. Tidak dihalalkan jual beli di atas jual beli saudaranya. Kan, jual beli saudaranya maksudnya kita dah beli tapi kita jual pada orang lain. Ataupun contohnya kita pergi sailang. Sailang ni contohnya macam ni. Saya dah beli barang tu dekat satu kedai, dai anah masuk. Dai anah tengok, "Eh, cantik pula barang ni." Tapi penjual kata, "Ni dah ada orang beli." Mus beli tadi contohnya, kan. Mus dah beli, kan, dia letak nama lagi kat situ. Tapi dai anah tak ada, saya bayar lebih. Double. Nanti pulangkan balik duit pada dia. Termasuk dalam larangan hadis yang kita sebutkan tadi. Jadi maksudnya kalau dengan izin, kalau betul-betul contohnya penjual dah tak nak, pembeli dah tak nak dah, ataupun yang dia tak nak bayarlah, ni kos mahal sangat ni, 700 nak kena repair. Tak apalah kata contohnya. Jadi pada waktu itu, tapi bagi saya sikit, contohnya gitulah, kan. Jadi waktu tu kalau dengan izin maka dibenar, tanpa izin tak boleh, sebab masih hak milik saudara kita yang membeli ataupun yang menghantar barang untuk diperbaiki tadi. Wallahualam. Sebab kadang-kadang kita kena berhati-hati, kan. Ada kedai yang bukan semualah segelintir, dia tak jujur, barang tu rosaknya sedikit tapi dia kata rosaknya lebih pula. Jadi sampai terpaksa orang tu kata, "Awak jual je lah, saya tak mampu nak baiki." Inilah satu penipuan yang perlu kita berhati-hati di luar sana, insyaAllah. Dan berikutnya, Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Razali Zali Ismail bertanya, "Adakah barang yang belum habis bayaran ansuran boleh dijual kepada orang lain? Dan yang kedua, apakah hukumnya kita membeli barang yang tidak sahih atau tidak pasti asal usulnya?" Mohon perkongsian. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Razali. Satu persoalan yang dipanggil sebagai bai'ul ajal ataupun bai'ul taksik. Jual beli tangguh, dahlah tangguh, lepas tu taksik, ansuran pula. Ansuran pula. Okey, secara umumnya kita kata semua pandangan empat mazhab mengharuskan. Imam Ibn Rushd sebut, Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab beliau Al-Wasit, dan juga Imam Al-Kasani dan ulama-ulama lain mengharuskan jual beli secara ansuran. Dan mereka juga mengharuskan jual beli secara ansuran ditambah dengan majin keuntungan. Maksudnya cash bayar lain, kalau ansuran harga lain. Hukumnya adalah diharuskan kerana tempoh masa daripada sudut syarak itu diiktiraf. Okey, jadi kita dapat tahu jual beli secara ansuran ini harus. Okey, persoalan dia sekarang ni ialah kita nak kena tengok, kalau yang beli ansuran itu saya penjual, da'i Anas bayar secara ansuran pada saya tapi barang saya tak serah lagi, maka pada waktu tu jangan pandai-pandai pergi jual. Kerana hukumnya adalah tak dibenarkan, kerana barang tu mungkin contohnya dia dah dah pilih, dia dah pergi tengok, cuma mungkin boleh buat ansuran, kan. Jadi pada waktu itu dia tak boleh untuk menjualnya melainkan dapat persetujuan daripada pembeli. Okey, itu satu keadaan. Keadaan yang kedua pula, kita beli rumah, kita bayar ansuran. Beli kereta, bayar ansuran. Pakai 3 tahun tak sedap lah, suspension dia lembut, contohnya, kan. Train lah. Train lah, kan. Maka masih lagi dalam bayaran ansuran dengan pihak bank contohnya. Maka hukumnya harus. Kerana kita, tapi kita kena bajet sikit lah, kalau jual ni berapa keuntungan dia, berapa dia punya loss dia, berapa dia punya kekurangan ataupun apa yang kita dapat, tak dapat dan sebagainya. Iaitu kita kena jelas. Buat sikit kira-kira lah. Kan hari ni dah banyak dah platform yang boleh kira-kira kalau nak jual beli rumah, kan. Jual beli baru setahun, rugilah. Kan. Mungkin elok-elok cukup-cukup untuk balik modal je contohnya. Rugilah kita. Kan. Ataupun contohnya kita jual itu dalam tempoh dah ada bajet 5 tahun, 10 tahun. Mungkin akan ada untung sekian-sekian. Persilakan. Walaupun masih dalam ansuran, tapi dengan syarat jual beli itu kena jelas, kontraknya kena jelas, siapa pembeli, apa yang kita jual dan sebagainya. Wallahualam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan para penonton jangan ke mana-mana, kita ingin berjeda sekali lagi. Jadi terus setia menonton Tayyidah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah. Terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada yang sudi mengajukan soalan dan kemusykilan kepada kami untuk topik pada pagi ini, fiqh akad jual beli yang diharamkan. Dan para penonton, kita masih lagi bersama dengan tetamu undangan kita, Fadil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Dan Fadil Ustaz, tadi satu soalan untuk kita raikan, sahabat kita bertanya sebelum tadi, sebelum kita berehat tadi, berkenaan dengan asal usul sesuatu barang yang tidak pasti kemudian kita berurusan untuk jual beli, adakah dibolehkan Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, kalau kita melihat daripada sudut barang tu, yang memang dijual beli tu secara umum, maksudnya merata lah semua orang beli tu, ada cok halal jakin, maka tak payahlah tanya, ni durian ni ada cok halal jakin tak? Contohnya kan, ni buah empelam ni ada cok halal, tak ada cok halal jakin ni. Oh, benar. Maka yang tu kata Nabi SAW, halakan mutanati'un, maka rugilah ataupun musnahlah orang yang mana dia memperdalam-dalamkan satu benda yang tak payah diperdalamkan. Okey, itu satu keadaan. Yang kedua, dia sanksi. Dia tak pasti, contohnya ni tak jelas, contoh dia beli barangan motor contohnya kan, atas talian, sebab barangan motor ni kadang-kadang ada orang pergi curi, ada ambil apa semua, maka itu kena berhati-hati. Dan kemudian bagusnya kita review seller ni, kan, tangkap gambar seller tu contohnya kan, letak kat Facebook group tu juga. Tolong review sikit ni sahabat kita ni nak berjual beli, okey ke tak okey, semua orang akan komen bagus. Yang komen tu syarat dia bukan kawan-kawan dia kalau dia satu company tak jadi kan. Tapi kalau tu maksudnya memang jujurlah review apa semua, maka kita boleh berjual beli dengan dia, tahu barang tu memang bukan barang curi dan sebagainya lah. Sebab tu kata Saidina Abdullah ibn Abbas dan juga Abdullah bin Umar, dan riwayat daripada riwayat daripada kitab Musannaf Ibnu Abi Shaybah menyatakan bahawa sebab ada orang ni dia nak pergi makan rumah orang tu, dan dia tahu rumah orang tu dia buat riba apa benda semualah. Maka kata Abdullah bin Abbas, jawapan mudah ya, kalau tengok pada situ boleh, maksudnya pergi dan dosa kat atas dia. Cuma para ulama bincang, kalau benda tu jelas ada syubhah, maka pada waktu itu dielakkan. Dan tapi kalau benda tu tak perlu diperdalamkan, maka cukup kita beli saja dan bismillah, dan insyaAllah benda tu halal dan akad jual beli sah. Allahu Akbar. Bukan jadi tanggungjawab kita lah nak tanya tuan dalam saya, sebab larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya bukan nak beli pun, tanya insyaAllah tabarakallah pun tak jadi juga. Jadi para penonton dan juga para ustaz, kita ingin raikan soalan daripada sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Cik Ilyas? Ya, kereta hitam berpedang. Ya. Assalamualaikum dan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini. Ini berlaku di tempat kediaman saya. Ya. Salah seorang pak cik ni dia memberi sewa kepada salah seorang penyewa lah. Di bayaran sewa tidak dibayar selama beberapa bulan. Jadi pendapatan pak cik tu terjejas lah. Jadi pak cik tu mengambil keputusan buat laporan polis dan mendapat satu korekan untuk memecah masuk ke rumah tersebut. Dan barang-barang di dalam itu diambil dan dilelong kepada penghuni di teman saya ni. Jadi bagaimanakah barang-barang yang telah dijual itu? Walaupun dia dah buat laporan polis, boleh memberi kebenaran memecah masuk ke rumah tersebut. Baik. Dan soalan pertama ketua ni mengenai dengan khatib membuat ini yang apa, khatib di atas mimbar. Barang yang dijual tu walaupun tidak ada pembeli lelaki, walaupun perempuan yang berjual beli di luar, bagaimana apakah penjualan di luar karangan masjid tersebut? Baik. Saya soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilyas Abu Bakar dari Pulau Pinang bertanya berkenaan dengan jual beli ketika khatib naik ke mimbar. Itu Ustaz dah jawab tadi, tapi mungkin boleh perincikan sedikit kalau wanita yang membeli Ustaz. Dan juga yang pertama soalannya berkenaan dengan kita, soalan macam apa ayah anda marah tak, seronok kan, maknanya pecah masuk untuk kerana dibenarkan, bahkan ada waran pula kerana tak bayar sewa dan sebagainya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah. Okey, pertama sekali kita kena ada akad kontrak yang jelas. Itu penting akad tu. Betul. Maksudnya akad kita dengan pembeli ni secara ringkasnya, saya bersetuju untuk membayar bulanan sekian-sekian beserta bayar utility sekian-sekian, dan syarat-syaratnya contoh apa? Tak boleh bawa masuk orang lain, tak boleh sewakan di atas sewa. Semua kontrak tu jelas. Maka bila kontrak tu jelas, apa-apa yang apa dilanggar oleh penyewa, maka pada waktu tu kontrak dah jelas, kita dah ada sign, dah ada tanda tangan dan sebagainya. Maka dia punya surat itu daripada sudut undang-undang, dia adalah
dibenarkan untuk mengambil tindakan kepada penyewa itu sendiri. Okay, itu satu. Maksudnya kita nak buat sewa jangan mulut je. Saya Daeng Anas nak sewa rumah saya, nah boleh 300.5 sebulan, tak masuk, tak apa, tak ada kontrak, tak ada sign, tak ada apa, maka problem di kemudian hari. Betul. Kan? Jadi itu penting sebenarnya. Sebab nanti bagi siapa yang pandai buat property ni, nanti nanti daripada akad kontrak tu, sewaan bayaran tu, dia boleh beli rumah lain pula. Sebab bank kata awak ni tak ada komitmen. Sebab apa? Sebab awak buat sewa, orang tu bayar bulan-bulan, kontrak jelas apa semua. Ah, tu bagus tu. Yeah. Kalau nak buat idea nak untuk rekod, untuk rekod kan. Itu satu. Yang kedua pula, bila mana engkar tak bayar 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya, maka kita sebut tadi, kalau tak bayar 3 bulan keluar daripada rumah ke contoh, ataupun bayaran ganti rugi, ataupun contohnya barang-barang yang mana dijual ke apa, saya akan ambil. Okey, secara umumnya memang ada pendapat daripada Imam Malik dan sebahagian para ulama dalam mazhab Syafi'i mengharuskan berdasarkan dalil-dalil yang umum, iaitu uqibatum. Maksudnya bila mana kamu buat satu balasan kepada orang dan kamu boleh balas balik sepertinya itu. Contoh kalau orang ni berhutang dengan kamu, kata Imam Malik dan sebahagian pandangan mazhab Maliki, kamu boleh jual barang dia, kamu ambil jumlah hutang tu, balance bagi kat dia. Allah. Tengok-tengok lalu depan rumah orang, dia ni memang kaki tak bayar hutang, tengok ada motor pergi jual motor dia, tolong. Okay, secara umum kita kata sebenarnya itu adalah khilaf, berbeza pandangan pendapat. Cuma pendapat Imam Malik mengharuskan untuk kita ambil sekadarnya dengan apa kerugian yang kita ada. Jadi kalau kita kata dia tak boleh marah, sebab apa? Sebab dia tak bayar. Okay, itu secara umumnya dan itu pendapat daripada sudut Imam Malik. Tapi majoriti para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, tidak membenarkan kita jual barang orang tu, sebab dia masih hak dia. Cuma kita kata daripada sudut asasnya, dia kena ada ganti rugi, sebab kontrak yang kita buat tadi tu mudah dan jelas, maka dia kena ganti balik barang tu. Dan walaupun pihak berkuasa memang pecah tu, itu waran untuk pecah, bukan waran untuk jual barang lelong, habis lelong barang tu, orang tu bukan, yang tu kita sendiri. Jadi pada waktu itu kita kena perhatikan betul-betul daripada sudut konsep tu. Dia secara umumnya tak boleh, tapi dalam keadaan itu yang memaksa kita sampai hilang pendapatan, kita pula tak boleh bayar sewa rumah, tak dapat apa, maka kalau ikut pandangan Imam Malik dan sebagai ulama tadi, mengharuskan dengan sekadarnya. Contoh jual TV, contoh jual apa, apa-apa yang ada elektronik, alat-alat elektronik, apa, Thermomix, apa ke benda nama dia kan, kan yang yang lima punya update punya kan? Jual tu dapat 3,000. Hutang sewa rumah dia 1,500 je. 1,500 tu kena pulang balik. Itu kalau kita ambil, kita pula zalim kepada penyewa yang kita sebutkan tadi. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua tadi ialah tentang khatib atas mimbar pun semua tadi. Kalau jual beli tu melibatkan adalah wanita, tak ada masalah. Sebab kata Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i, dia pertama sekali syaratnya adalah dia memang berkewajipan untuk hadir solat Jumaat. Kalau dia buat jual beli, maka hukumnya haram. Maksud lelaki lah, satu. Yang kedua, dia tidak musafir. Yang ketiga, dia tidak sakit dan apa-apa yang menghalang dia daripada pergi solat Jumaat. Yang keempat adalah dia itu memang tahu benda tu adalah diharamkan. Dia tak pernah tahu, dia jual beli lah isi minyak waktu khatib tengah-tengah tengah berkhatib di atas mimbar. Maka pada waktu tu hukumnya, kalau dia bebas daripada yang tadi, maka dia itu dimaafkan. Tapi kalau dia tu memang tahu, memang tak musafir, memang wajib pergi hadir, tak sakit semua, maka hukumnya adalah dia itu berdosa besar. Dan sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat yang 9, Allah menyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan segala jenis jual beli. Kata Imam Qurtubi, sewa rumah ke, kutip sewa rumah ke, kan, jual beli online ke, bayar zakat ke, apa lagi yang kita buat waktu khatib tengah atas mimbar, maka semua itu termasuk dalam larangan tinggalkan jual beli yang disebutkan itu. Jadi kena tengoklah, dia ada sebabnya. Dan kalau tengok jual beli, jual beli sebenarnya sah waktu tu, tapi dia berdosa. Sah dengan berdosa kerana telah melanggar arahan Allah daripada meninggalkan jual beli pada hari Jumaat, khusus ketika khatib naik ke atas mimbar. Wallahualam. Allahu akbar. Kalau dia on the way dalam perjalanan tu, minyak nak habis. Jadi dia terlewat bangun pula nak pergi solat Jumaat. Jadi adakah jual beli dia beli minyak untuk isi minyak kenderaan tu dibolehkan, Ustaz? Okey, kalau terpaksa dalam keadaan itu, sebahagian para fuqaha antara Imam Nawawi menambah, kalau dalam keadaan darurat, maka hukumnya dia tak termasuk dalam larangan. Contoh nanti 2 kilometer lagi nak bertolak, kan, betul-betul cukup-cukup minyak tu habis dekat sesi minyak, dah berkelip, kan? Maka waktu tu dia harus, dan dia tak termasuk dalam larangan yang kita sebutkan tadi, sebab tak boleh nak elak. Sebab tak boleh nak elak, termasuk dalam darurat yang dibenarkan. Tengah lurih sangat pula, tinggal kereta jalan kaki 8 kilometer, insyaAllah pergi orang dah habis solat. Baik, jadi berikutnya Ustaz, mungkin ada beberapa soalan yang tak ada di Facebook, jadi untuk saya ajukan kepada Ustaz berkenaan dengan barang yang tak ditunjukkan, untuk barang yang dipost kemudian
pos itu mendapati bahawa tak ada orang datang tuntut barang tersebut. Jadi adakah pihak pos berhak untuk menjual barang tersebut ataupun ada tempoh untuk menunggu berapa lama tempoh dia, Ustaz? Baik, yang ini paling terbaik, tak kira lah sama ada syarikat ke pos ke apa-apa yang ada. Okey, dia ada terma dan syarat. Terma dan syarat ni nak kena pastikan dia tak berlanggaran dengan apa yang melibatkan diharamkan daripada sudut syarak. Okey, antara contoh terma dan syarat yang dia masukkan, contoh 1, 2, 3, 4, 5 dan 7, 8, 9, syarat yang kelima dia kata, ataupun terma dan syarat tu, mana-mana barang yang tak dituntut dalam tempoh 3 bulan, maka barang itu akan dilupuskan ataupun dilupuskan dengan apa yang sepatutnya lah, mungkin jual ataupun sebagainya. Maka pada waktu tu, tak tuntut. Kadang-kadang tu silap juga tulisan tak berapa jelas. Tengok tasik sini rupanya tasik lain. Contoh kan. Jadi duk cari-cari tak jumpa. Tak jumpa. Kan? Telefon pula 018 lepas tu nombor selepas tu tak tahu nombor apa. Postcode pula silap. Postcode pula silap. Contohlah kan. Ha, jadi pada waktu tu itulah jangan suruh budak-budak tulis. Biar bapak yang tulis. Okay. Jadi bila dah silap apa semua tu timbul pula isunya. Dan bila timbul isu ni kita kata kalau dah ada terma dan syarat kata macam tu, barang-barang yang tak tuntut dalam masa tempoh 30 hari ataupun dalam tempoh 60 hari maka diluposkan, maka pada waktu itu boleh untuk dijual beli ke apa dan diambil pejabat pos ataupun pos sekian-sekian syarikat tadi harus untuk diambil. Cumanya persoalan dia kalau datang tuntut selepas 30 hari. Ini persoalan dia. Jadi kalau datang tu kalau ikut terma dan syarat, sebab dia setuju untuk menggunakan pos tu, dia setuju dengan terma dan syarat. Sebab tu penting baca terma dengan syarat. Kan apa-apa pun baca tak faham lah. Baca tak faham masalah juga kan. Jadi Allah, di situlah kepentingan untuk kita letakkan terma dan syarat dan kena baca terma dan syarat dan juga penafian. Betul. Disclaimer contohnya kan. Okey, contohnya apa? Baju ini contohnya ataupun pos ni ataupun sekian-sekian ni tak seperti warna, kerana yang kami tangkap tu sebab pencahayaan. Ilustrasi saja. Contohnya kan. Ni confuse nasi lemak ke bukan nasi lemak? Tengok nasi lemak ada telur mata yang sampai benar, tak ada telur mata kan. Contoh gitulah. Jadi di sini kita kata bagi pihak penjual dah tak ada masalah sebab dia buat disclaimer, dia buat penafian. Dia bukan ada niat nak menipu lah contohnya. Okay? Tapi bagi pembeli maka ataupun pengguna khidmat tu, maka dia kena perhatikan, kena tengok terma dan syarat, dan kemudian kalau dia tak ikut maka pada waktu terbatal jual beli, dan kemudian pihak pos berhak untuk buat apa-apalah pada barang itu. Itu dia punya konsep. Macam ni lah, tak berbaloi cukai jalan contohnya kan. Betul. Maka kenderaan tu kemungkinan besar boleh disita contohnya. Jadi kita engkau pada syarat tu, kita tahu dah terma dan syaratnya, maka pada waktu tu pihak berkuasa berhak untuk ambil benda tu. Wallahualam. Allah akbar, dah warning banyak kali lah, dah pesan lah, buat juga. Jadi ada apa nama kemungkinan kita akan meletakkan diri kita dalam keadaan bahaya. Kadang-kadang ni kita bila macam Ustaz sebut tadi, tak renew ataupun tak perbaharui rotan insurans sebagainya, bukan sekadar menyusahkan diri kita. Betul. Bahkan bila berlaku kemalangan dan sebagainya, menyusahkan pihak-pihak lain juga. Jadi berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, soalan daripada sahabat Facebook kita datangnya daripada Mak Itun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang jual beli emas. Dah keluar lah soalan emas kan. Emas tengah murah sekarang ni. Masa membeli ada akad jual beli, masa untuk jual balik perlukah ada akad juga, dan jika trade in atau tukar macam manakah ataupun bagaimanakah cara yang disyorkan oleh Islam supaya urusan jual beli menepati hukum syarak, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mak Itun. Dua persoalan. Persoalan bila kita dah membeli nak jual balik, perlu tak akad? Jawapannya perlu. Kan kita sebagai penjual lah. Akad kita sebagai penjual maksudnya kita jual emas sekian-sekian dengan harga sekian-sekian dan juga dengan berat sekian-sekian dan sebagainya, maka jelas. Okey, kalau kita buat ini adalah jual balik dekat kedai dengan tolak susut nilai dia, tolak kos upah dan macam-macam lagi, mungkin daripada 1000 harga mungkin jadi 600 saja. Kan? Jadi di situ juga perlukan akad. Maksudnya kita akad jual balik dan juga apa ayat asal tadi, penjual jadi pembeli waktu tu. Jadi ada akad kontrak. Jadi akad kontrak dia apa? Akad kontrak dia ialah apa yang urus niaga yang kita ada. Contohnya apa? Resit pembelian. Resit yang kita berjual beli tu, itu sebenarnya menunjukkan resit kita telah melakukan jual beli. Walaupun kita tak pernah sebut pun, saya beli emas dengan sekian-sekian, saya jual emas dengan sekian, tak sebut pun. Tapi resit itulah membuktikan adanya jual beli yang berlaku. Persoalan yang kedua, bila mana trade in. Dia tracking ni isunya bila mana barang tu melibatkan item ribawi. Kan barang-barang riba yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tak betul cara dan kaedahnya, maka pada waktu itu dia akan jadi riba yang diharamkan. Dan sebab tu dalam hadis riwayat Ubadah bin Samit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzahabu bidzahab, emas dengan emas. Kan, jadi kemudian fa idza ikhtalafal ajnas, bila mana berbeza jenis dia, maka waktu tu satu syarat on the spot.
Jadi di sini isunya on the spot tah ke mana. Kemudian isu trading ni apa dia? Iaitulah jual beli, dua jual beli dalam satu transaksi. Itu jadi nanti kita perdetailkanlah, perbincangkan, kerana dia isu yang sangat panjang. Betul. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya, dan banyak lagi akan kita diskusikan, akan kita perincikan ustaz untuk soalan tadi. Jadi kita akan tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik kita pada pagi ini, fiqh akad jual beli yang diharamkan. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Dan bagi anda para penonton yang ingin mengajukan soalan dan kemusykilan, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen pada poster di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Dan Ustaz, tadi sebelum kita berehat di TV3, kita ada soalan daripada sahabat kita berkenaan dengan trade-in ataupun tukar beli dia panggil emas. Kemudian ada nak selit sikit lah tentang kutu emas. Jadi bagaimana situasi itu, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bila disebut tentang trade-in emas ni, kerana emas ni item ribawi. Barang-barang yang melibatkan unsur-unsur riba. Maka barang-barang melibatkan unsur-unsur riba ni, Nabi dah bagi spesifik dah caranya bagaimana. Maka kalau kita sebut tentang trading tadi, maksudnya kita jual dan kita beli baliklah. Okey, jadi konsepnya kalau kita tengok kat situ, item ribawi ni kalau kita guna duit untuk beli emas, bukan tukar emas dengan emas. Ceritanya sekarang ialah kita gunakan duit untuk beli emas. Maka pada waktu tu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, fa idza ikhtalafal ajnas fabi'u kaifa syi'tum in kana yadan bi yadin. Bila mana telah berbeza jenis barang tu, maksudnya duit dengan emas lah contohnya, maka pada waktu tu tak ada masalah untuk kamu berjual beli, tetapi dengan satu syarat, on the spot. On the spot ni maksudnya berlaku tak on the spot kita jual beli dekat kedai emas tu. Okey, jadi ada sebahagian pandangan, antaranya daripada yang dikatakan daripada Jakim 2013, dan kemudian sebahagian pandangan para ulama, Imam Ibn Qasim, Imam Zuhri dan sebagainya, menyatakan bahawa barang perhiasan dah tak termasuk pada item ribawi yang diharamkan. Tapi saya kata benda ni khilaf di kalangan para ulama. Cuma saya sebut kalau dapat untuk kita on the spot waktu kita trade emas itu adalah bagus. Macam mana dia? Kita jual dekat dia, kemudian kita beli. Ni persoalan dia sekarang ni, macam mana nak kata on the spot? Sebab kalau kita jual dekat dia, takkan kita ambil cash, kemudian baru kita pilih emas, tengok kan. Contohnya timbang-timbang apa semua, tolak dia punya tu, sebab dia ada mesin dia, densimeter, tolak dia punya angin, air, tak macam-macam apa lagi. Tinggallah contohnya 8 gram. Jadi 8 gram dengan harga sekian-sekian, dapatlah 700 ke 800 contohlah. Jadi bila beli tu ataupun 1000 lebih, okey, takkan ambil 1000 lebih. Sukalah perompak dia duduk tengok je, bagus kedai ni, dia ada trading. Senyum lebar dia. Senyum lebar dia kan, semua orang pegang cash. Maka pada waktu itu, antara benda yang disyorkan, saya juga pernah bincangkan isu ni dalam mesyuarat berkait dengan patuh syariah tentang jual beli emas ni, apa dia? Antaranya ialah kita adakan voucher pemilikan. Itu sudah menjadikan, sebab resit itu resit jual beli, tapi pemilikan dia adalah voucher dengan harga sekian-sekian. Ataupun letak sekali pada resit tu ada dia punya harga sekian-sekian. Jadi syarikat emas dia kena teliti benda ni. Menunjukkan bahawa jual beli dah berlaku, dan dia bawa apa ni, pembeli pegang voucher tu, dan dia pilihlah apa yang dia nak. Kan, yang tadi tu tak boleh, sebab jual beli tak berlaku lagi kat situ. Kan, kontrak tu tak berapa jelas. Maka itu isu yang pertama. Isu kedua, jual beli dalam satu transaksi. Yang tadi kamu tak selesai lagi jual beli yang tadi, kamu dah pilih emas yang lain untuk kamu jual beli. Jadi di situ pun ada isu yang disebut daripada riwayat daripada Abu Hurairah, walaupun hadis ni dhaif lemah, tapi para ulama berhujah. Apa dia? Iaitulah nahar Rasulullah SAW anibai'ata fi bai'ah.
itulah jual beli dalam satu bai'atan fi bai'at. Dua transaksi dalam satu jual beli. Maksudnya selesaikan dulu jual beli ni, barulah beli yang baru. Maka macam mana nak bagi tu? Iaitulah dengan voucher tadi itu, kaedah itulah untuk jadi sijil pemilikan. Maka kita kata di situ ada isu barang riba, di situ ada jual beli dalam dua transaksi dalam jual beli sebab tak selesai kat situ. Maka kena selesaikan yang ni beli, dapat voucher, pilih emas, kemudian contoh 1,700 voucher, ni berapa mah ni? Mah ni 8,000. Contoh, oh tinggi dia punya ni. Dia punya taste dia. Pulut dakak tu. Pulut dakak kan. Tak, design dah ketuk. Design baru kan. Jadi dia pun beli, tambah lagi berapa ribu. Okay, 1,700 kena tambah apa dia? Tambah sekian-sekian. Maka bagi voucher tu dengan nilai tu, maka pada waktu tu baru berlaku jual beli. Jadi di situ konsep sebenarnya kena teliti. Sebab dia barang ribawi, kena tengok, dan larangan daripada dua transaksi dalam satu jual beli kena jelas. Allahuakbar. Jadi kena ambil perhatianlah, terutamanya penjual dan penggemar emas. Pemburu emas sekarang ni ramai Ustaz. Yang daripada tak tahu, ramai yang dah tahu sebab apa emas tengah murah sekarang ni Ustaz. Dan tentang kutu emas sikit-sikit Ustaz. Bila sebut duit kutu ni, bukan sekadar duit saja, bahkan emas merumi kutu sekarang Ustaz, bukan kutu kat kepala Ustaz. Sedikit pencerahan pada Ustaz. Tapi sebenarnya memang ada kaitan dengan kutu kat kepala sebab dia merayap. Dia nombor satu, nombor dua, nombor tiga kan. Okey, secara umumnya kutub emas ni, kalau kutu tu, kalau ada orang main gold bar, gold bar tu betul-betul jelas tu, maka nak kena tengok sebab gold bar ni dia memang terikat dengan hukum hakam, nak jual beli dia jangan termasuk dalam item ribawi. Maksudnya apa, benda-benda yang melibatkan riba. Contohnya apa? Jual beli secara ansuran. Sebab tu sebenarnya ansuran tu macam mana ansuran dia? Gini, saya contohnya 10 bulan maka saya bayar 50 ataupun 100 sebulan. Untuk saya dapatkan ujung nanti, ikut nombor saya, saya akan dapatkan emas tu contohnya. Maka di situ macam seolah-olah bayar ansuran. Ataupun dalam istilahnya qarb, ataupun ada beberapa isu lah kat situ. Maka kita kata kalau melibatkan emas, gold ataupun gold bar yang pada kad tu kan, yang 5 gram apa, yang tu ada isu. Maka kena perhalusi betul-betul. Tapi kalau melibatkan barang kemas, ni biasa yang wanita suka lah. Kan, jadi 916 apa, emas, rantai apa semua, yang itu secara umumnya kita kata kalau ikut pandangan JAKIM dan pandangan ulama tadi diharuskan. Tapi kalau boleh elak, maka elakkan juga. Macam mana elak tu? Ansuran tadi tu jangan digunakan oleh ibu kutu. Maksudnya macam mana pula tak boleh guna? Sebab kalau kita kata dia item masih terikat dengan ribawi, dia hanya bayaran secara ansuran bulanan, dan dia tak berlaku lagi jual beli. Berlaku jual beli bila? Bila penyerahan emas tu. Sebab kita bayar ansuran dan ibu kutu tak usik duit tu, dia kekal dalam simpanan dia. Kalau usik, maksudnya jual beli dah berlaku. Bila jual beli dah berlaku, kita jual satu benda, barang yang Nabi larang untuk bertangguh, padahal kita jual seperti tu. Maka di sini sebenarnya kena tengok betul. Sebab tu saya minta tolong kepada tuan-tuan yang mana ibu kutu dan yang terlibat dengan kutub emas, kena dapat pandangan macam mana kamu buat kutub emas tu. Macam mana proses jual beli dia, dan kalau patuh syariah teruskan, kalau tak patuh cuba tengok mana yang dibenarkan, mana yang diharuskan oleh syarak. Allahuakbar. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan hasil daripada perkongsian Al-Fadhil Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak bertanya, Ustaz, bagaimana pula dengan pembelian yang kita tidak redha seperti karipap oksigen? Amboi, karipap oksigen ada ingat ke King Kong je Ustaz. Adakah dikira haram hasil pendapatan jualan tersebut? Terima kasih Ustaz atas pencerahan Ustaz. Baik, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW ingatkan kepada kita, At-tajirun amin as-saduq, peniaga yang jujur dan juga benar dalam jual beli dia. Apa kata Nabi SAW? Ma'an nabi wal anbiya wa syuhada wa salihin. Mereka ini akan duduk bersama dengan orang-orang, para nabi, para anbiya, para syuhada dan juga orang-orang soleh. Tuan-tuan bayangkan, hadis ni sahih riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan peniaga yang jujur dalam jual beli dia, karipap betul-betul karipap, inti tu memang inti sungguh. Tak kira lah sading ke kentang, memang ada betul-betul lah. Ni kadang-kadang tu, ni besar ni je letak. Ambil sikit tu, tak tentu kan? Itu tak payahlah dinamakan karipap, panggil benda lain lah kan, contoh kan. Jadi kita kata daripada sudut tu kita faham harga barang naik dan sebagainya, tak apa, macam biasa. Tapi kalau harga tu contoh dulu karipap contoh 50 sen, naik harga 60 sen, silakan, tak ada masalah. Sebab kos apa semua tak ada masalah. Tapi janganlah sampai kurangkan apa semua-semua tu kan, dan itu kita kata menyebabkan kita tidak mendapat keberkatan. Dan sebab tu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, kata Nabi SAW, innat tujar yab'athuna yawmal qiyamah fujara, sungguhnya peniaga-peniaga ni akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan keadaan orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Allahuakbar.
Kemudian kata Nabi, illa man sadaq wal bir wat taqwa. Melainkan mereka yang benar dalam jual beli dia, yang betul, dan juga mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kata isu redha tak redha tadi kita dah belilah, dah makan dah, siap-siap lagi ada angin ke tak ada angin. Allah kan. Jadi di situ kita dah beli. Secara umumnya kita kata jual beli tu sah. Tapi berdosa bagi penjual kerana ada unsur-unsur yang seperti tadi tu. Maka kita kata penjual silakan buatlah jual beli apa, nasi lemak ke apa dan sebagainya. Sebab tu saya pun kadang pelik tau. Ni nasi lemak ke nasi biasa? Kan? Kan nasi lemak. Kalau gitu kan nasi biasa sambal lah. Sebab apa? Nasi lemak ni dia ada lemak dia. Betul. Dia ada santan dia. Kan kita buat tu tak ada santan, tak ada lemak. Bukan saya kata tak boleh ke apa. Tapi kita ni tak jelas. Jadi biar kata nasi sambal. Cukup. Tahu dah dia tak lemak. Kan? Ni nasi lemak kan. Nama nasi lemak tapi tak ada, tak ada lemak. Jadi kita kata benda-benda macam ni nampak simple, tapi di situlah ada unsur keberkatan. Betul. Di situ ada unsur takwa bila mana kita sebagai seorang penjual. Maka nak jual silakan, dan biarlah kita kata ada keuntungan dan sebagainya, tapi jujurlah dalam jual beli. Kerana apa? Kerana itu yang membuatkan kita duduk dengan para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh di hari akhirat kelak. Siapa tak nak duduk dengan nabi? Allah, itu pahala yang besar bagi peniaga yang jujur. Orang kata apa dalam bahasa kita, fast track tu, duduk bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah peniaga yang jujur. Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, banyak lagi akan kita bicarakan. Kita ingin berjeda sekali lagi, terus setia menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, salam Zulhijjah untuk anda semua, dan terima kasih kepada anda yang sudi mengajukan soalan dan kemusykilan untuk topik kita pada pagi ini, iaitu fiqh akad jual beli yang diharamkan. Dan masih lagi kita bersama bintang ilmuan kita, Al-Fadhil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Dan Fadhil Ustaz, panjang lebar kita berbicara pada pagi ini, dan kita nak teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat kita Mazni Hasan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya melafazkan akad jual beli bagi barangan keperluan yang disorok dengan tujuan untuk menaikkan harga barangan itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ini barang disorok ni Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Okey, isu tentang barang sorok ni dipanggil ihtikar. Ihtikar ataupun dalam istilah dipanggil monopoli. Okey, ihtikar ni dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahtakir ila khatih. Tidaklah seorang itu menimbun barang, menyorok barang, melainkan dia berdosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi di sini kalau kita tengok, kata para ulama antaranya Syekh Dr. Ahmad Raisuni dan sebahagian juga di kalangan para ulama Dr. Fathi Duraini dan ulama-ulama yang lain, menyatakan biasanya barangan ni berlaku pada barangan makanan asasi. Contohnya beras, contohnya telur ataupun apa-apalah kan, yang mana dia boleh disimpan lama sikit. Kalau contohnya garam dan seterusnya. Baik, jadi berlaku tu macam mana? Katalah contoh penjual meramalkan barang akan naik lagi contohnya. Maka dia buat apa? Dia beli barang tu stok banyak-banyak, dia simpan dalam gudang dia. Dalam gudang dia ataupun dalam kedai dia. Bila orang datang tanya, tak ada, tak ada, tak ada. Tapi bila dah selepas sebulan lepas tu dia jual, keluarkan, dia jual dengan harga berlipat kali ganda. Ada pula. Ada pula. Kan? Baru sampai stok. Betul. Itu tak ada telur. Yang ayam tak ada. Tiba-tiba seminggu dah ada pula ayam. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, jadi di situ bila berlaku perkara seperti itu, maka dia termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi, seorang yang melakukan monopoli seperti itu, menimbun barang, menyimpan barang, menyorok barang, maka dia berdosa besar. Allah. Sebab konsepnya Islam ni wa ta'awanu 'ala birri wattaqwa. Maksud sama senang-senang, ada jual barang kita jual beli, tak ada kita rasa sama-sama daripada sudut apa kesulitan kepayahan itu. Maka kalau kita kata tadi akad jual beli tu, kalau seorang tu dia jual beli, sah sebenarnya jual beli dia. Sah jual beli. Contoh, dia beli, katalah contoh tadi beras. Beras dah tak ada di pasaran, dia jual harga contoh sekilo RM20. Orang tu beli. Maksudnya bayar dengan harga sekilo RM20, dia beli 2 kilo RM40, diskaun RM5 contoh kan. Dapat RM35 2 kilo contohlah kan. Dia beli, sah jual beli, sah. Tapi
peniaga telah berdosa kerana dia telah melakukan ihtikar ataupun monopoli pada barangan makanan asasi tadi tu. Ha, jadi kita kata daripada sudut konsep ini, kita kena faham bahawa bagi penjual, jangan sorok barang dan jangan jual dengan harga berlipat kali ganda. Jual-juallah pada waktu itu, dan kerana itulah yang disukai oleh Nabi SAW dan jangan termasuk daripada larangan Nabi SAW. Apapun yang kita lakukan, pokok pangkalnya kita nak raih redha Allah, kita nak supaya baginda Nabi SAW kasih kepada kita. Itulah yang perlu kita utamakan. Dan berikutnya, Fadhil Ustaz, berkenaan dengan jual-beli perkara yang tidak dibolehkan. Daripada Sahziatul Sidik bertanya di Facebook, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah jika kita mempunyai kebun tanaman dan kita membunuh khinzir kerana merosakkan tanaman, lantas memberikannya kepada orang bukan Islam, namun orang tersebut memberikan pula wang kepada kita, apakah jual beli berlaku dan apakah hukumnya wang itu digunakan untuk perbelanjaan keluarga? Untung besar ni Ustaz, duit untung. InsyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa-apa saja benda yang haram, khinzir, mungkin monyet ke apa yang kita tembak, kemudian ada non-muslim yang nak beli dan sebagainya. Baik, secara umumnya kita termasuk dalam larangan yang Nabi tak bagi. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ketika mana Nabi SAW menyebutkan qatalallahu al-yahud, Allah telah pun memusnahkan orang-orang Yahudi. Buat apa? Iaitulah mereka hurrima alaihim syahm, Allah mengharamkan kepada mereka lemak khinzir. Mereka haram pada mereka lemak khinzir. Mereka buat apa? Kemudian mereka kata faba'u fa'akalu fa'akalu thamanahu wa akalu thamanahu. Mereka buat apa? Mereka tak makan. Mereka jual dan mereka gunakan duit itu untuk membeli benda lain. Jadi buat hitlah kat situ. Baik, dalam hadis riwayat Ibn Hibban, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, man ghasha falaysa minna wal makru wal khida' fin nar. Siapa yang mana menipu bukan di kalangan kami, yang mengelabui, yang buat taktik, yang mana buat helah, maka semua itu ke dalam neraka, kata Nabi SAW. Baik, jadi gini, maksudnya daripada isu ni, sebab tu Imam Suyuti dalam Ashbah wa Nazair dia buat satu kaedah tabi'ut tabi'. Benda yang asalnya haram, maka yang mengikuti di bawahnya juga haram. Maksudnya makan haram, jual haram, pendapatan haram, semua tu haram yang berkait dengan khinzir tadi. Maka kesimpulan saya boleh katakan bahawa mengikut dalil daripada hadis dan juga daripada pendapat Imam Suyuti tadi, maka segala jenis yang melibatkan jual, beli, tolong, bantu khinzir tadi tu, maka perolehan harga yang dapat tu semua termasuk dalam kategori yang tak dibenarkan oleh syarak. Wallahualam. Maknanya kalau kita tembak ataupun kita bunuh haiwan tersebut, kita bagi tanam dia. Tanam ataupun kalau dia nak ambil, jangan ambil duit dia. Jangan ambil duit dia. Baik. Jadi kita dah lepas dah tanggungjawab kita di situ, Ustaz. Baik, berikutnya Fadhil Ustaz, Fas Ismail di Facebook bertanya, bagaimanakah dengan jual beli oleh kanak-kanak? Adakah sah hukum akadnya? Terima kasih, Ustaz. Okey, kalau kita bincang daripada awal tadi, jual beli boleh jadi dilarang pada orang yang nak melakukan akad. Kan, jadi orang nak melakukan akad ni, saya simpulkan Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Fi Islam wa Adillah tu menyatakan ada tiga kategori budak jual beli ni. Pertama sekali, jual beli dia sah ataupun akad dia sah bila mana dia tak melibatkan untung, bila mana dia hanya melibatkan keuntungan bagi budak tu. Contoh apa? Kita bagi hadiah. Sebenarnya akad dia akad hadiah. Akad hadiah ataupun kita bagi dia apa-apa penghargaan contohnya. Maka pada waktu tu sah walaupun dia tidak baligh, walaupun dia tidak mumayyiz. Okey? Itu satu. Yang kedua, dia tidak sah waktu hanya akad itu memberi mudarat pada dia. Contohnya apa? Akad pinjam. Kan, suruh budak tu buat pinjam, pergi pinjam kan duit angah contoh, duit along ke, duit apa pak saudara ke apa kan, suruh dia buat pinjam. Kenapa? Ayah malulah nak minta contohnya kan. Contoh gitu kan. Maka yang tu akad yang beri tanggungan pada dia, yang menyukar, menyusahkan dia, memudaratkan dia, maka yang tu tidak sah. Tidak sah. Okey. Yang ketiga pula, jenis yang jual beli tadi tu. Kan, jual beli ni kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, senang saja asalnya, sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih. Iaitulah rufi' al-qalam 'ani thalathah, diangkat tiga penulisan dosa tu, penulisan dosa bagi tiga kelompok. Antaranya siapa? As-sabiyyu hatta yahtalim, budak kecil sehinggalah dia baligh. Okey, daripada hadis tu maka kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, bagi sesiapa kanak-kanak sebab dia belum baligh ni, sebab harga takut ada unsur penipuan kalau dia berjual beli,
Tapi kalau dipantau oleh wali, iaitu ibu dan ayahnya, maka pada waktu tu hukumnya harus. Okey, contohnya ginilah, pergi beli jak bayar duit kejap dekat kaunter, ayah nak isi minyak RM20. Suruh anak dia pergi. Lepas tu tengok dah isi 20. Ah, 20. Betul 20, isi 20. Ha, itu pemantauan dia tu. Dia tunjuk good kat kaunter. Tunjuk good kat kaunter. Contohnya gitu. Itu menunjukkan ada pemantauan, maka hukumnya adalah harus. Kalau tak pantau, biarkan je. Ni, beli gula sekilo, pergi tu tak tahu kan. Lepas tu balik semua tak tahu pulang duit berapa harga semua. Ada gula, ada. Ah, ni, tu je. Betul. Jadi kita tak ada pemantauan, maka waktu tu tidak dibenarkan jual beli bagi kanak-kanak yang belum memayis ataupun kanak-kanak yang belum baligh, melainkan ada pemantauan daripada wali. Itulah tiga kelompok yang disebut oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Wallahu'alam. Wallahu'akbar. Berikutnya Ustaz, ini menarik berkenaan dengan jual beli najis untuk dijadikan baja Ustaz. Baik, Kak Ju Zabidi bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum jual beli baja daripada najis haiwan. Soalannya Ustaz, saya dah belajar bahawa dalam mazhab Syafi'i, hukum jual beli najis itu adalah haram dan akad itu tidak sah. Maka bagaimana pula dengan jual beli baja yang diperbuat daripada najis haiwan seperti tahi ayam, najis kambing dan sebagainya? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada puan yang bertanya. Secara umumnya memang mazhab Syafi'i tidak mengiktiraf jual beli najis ni. Ha, sebab tu setiap perkara yang mana ada unsur-unsur najis, benda yang kotor, yang jijik, maka dia tidak boleh diperjualbeli. Cuma mazhab Syafi'i, kata Imam Syirazi dalam kitab beliau, dia bukan jual beli. Dia seolah-olah macam upah orang tu. Dia bukan beli barang tu, tapi upah orang tu menyediakan baja tu. Maka dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Rafi'i, kalau itulah konsepnya, kata Imam Syirazi, kalau itu konsepnya diharuskan. Sebab dia bukan jual beli. Dia membeli perkhidmatan orang itu, menghimpunkan taik tu tak dalam gundi. Contohnya kan, taik kambing, taik ayam tu, kita bayar upah dia. Bukan kita membeli dia punya apa tahi najis tu. Maka kalau konsep itu, kaedah itu digunakan, maka hukumnya adalah harus. Sebab dia bukan kita untuk makan atau apa. Betul. Kita gunakan untuk perkhidmatan baja dan sebagainya. Itu juga antara sebahagian pandangan para ulama' yang mengharuskan. Sebab tu Majlis Fatwa Kedah bila bincang isu cacing, kan, cacing ataupun lintah, itu kita tak makan. Tapi kita pelihara dan untuk komersial. Tujuan jual beli ubat apa semua. Betul. Maka mereka syaratkan tak boleh. Dia hanya untuk luaran. Kemudian juga guna tu adalah untuk bukan melibatkan makan dan benda-benda yang diharamkan. Allahuakbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan Fadil Ustaz, sudah tak sudah kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk kita bicarakan topik kita, fiqah akad jual beli yang diharamkan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan dan sebagai pelan tindakan si Ustaz. Pertama, apa yang saya dapat hari ini daripada Fadil Ustaz, yang pertama, apa pun yang kita lakukan, biarlah ianya benar-benar sah dan juga halal perkara tersebut, dan kita hindari diri kita daripada melakukan perkara yang dilarang seperti mana haram dan juga syubhah yang dibicarakan oleh Fadil Ustaz. Dan yang kedua, apa pun yang kita lakukan, mestilah kita pastikan kesahihan dan juga confirmation, ada panggil Ustaz, pengesahan tentang barang tersebut sama ada ianya halal ataupun ianya barang yang baik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pastikan kita ada ilmu dalam apa sahaja yang kita lakukan, kerana urusan jual beli ini adalah urusan yang selalu kita berhadapan dalam kehidupan kita. Dan Fadil Ustaz, mungkin sebagai kesimpulan akhir untuk topik kita pada pagi ini, fa'atul fadal masyukur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingat Da'i Anas telah simpulkan tadi satu penyimpulan yang sangat baik. Jadi pastikan setiap akad kita, apa sahaja yang kita buat melibatkan keluar masuk kita, debit kredit duit kita, maka pastikan di sana ada rukun dan syarat. Betul. Di sana ada kontrak yang perlu ditetapkan ataupun dilakukan, maka pastikan dia mengikut apa yang dikehendaki oleh syarak. Dan kita nak yang paling utama adalah keberkatan dalam jual beli kita, dan bukan sekadar nak penuhi perut kita, makanan kita, tapi kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, insyaAllah tabarakallah. Terima kasih sekali lagi dari meja tanya Ustaz, diucapkan kepada Fadil Ustaz Mustafar Muhammad Suki atas perkongsiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada Ustaz, dipanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tambahkan ilmu pengetahuan kepada Ustaz, dan bahagia dunia dan juga akhirat. InsyaAllah kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita di bulan Zulhijjah ni Ustaz, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassalamu الله
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak san walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para penonton yang sama-sama dengan kita untuk topik pada pagi ini, fiqh akad jual beli yang diharamkan. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Saudara senang penonton, esok sebagaimana biasa, jam dan juga waktu yang sama, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran untuk topik sirah pertama memeluk Islam. Siapakah itu? InsyaAllah akan dibicarakan esok bersama Da'i Hakim selaku moderator dan panelnya Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Esok jam juga waktu yang sama, terus setia menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Saudara sedang penonton, Buya Hamka pernah menyebutkan ada orang yang telah lama mati tetapi amalnya masih hidup, dan ada orang yang masih hidup tetapi amalnya telah lama mati. Jadi sama-sama kita renungkan dan muhasabah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan apa yang dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.